tadi. Tiga orang. 100.000 per orang. 100.000 per orang. Dari Jepang aku doang. Oh, yang lainnya dari mana? Hah? Yang lainnya dari mana? Itu teman. Teman dari mana? Sama kuliah atau gimana? Kuliah atau gimana? Biar kamu, biar saya enggak emosi. Terus terang nah, aja nih, Pak. Terus terang. Kalau terus terang aja, terus terang aja. Yang dua lagi teman juga, tapi cuman teman-temannya lagi gitu. Kamu dibayar berapa? 100. 100.000. Siapa yang nyuruh kamu? Ada. Siapa? Siapa? Bilang. Muhram Pauji. Muhram orang mana? Enggak tahu tuh orang mana. Siapa itu? Siapa itu Muhram Pauji? Siapa? Teman. Siapa? Pakai kemeja merah kan? Bukan Bang, di sebelah tadi. Oh. Tujuannya kamu disuruh dan dibayar itu apa? Saya disuruh doang, Bang. Enggak tahu apa-apa. Nah, maksud dan tujuannya mau apa? Dari partai atau apa? Dari partai apa? Maksud dan tujuan datang ke orasi sini. Kamu dibayar untuk apa? Untuk menggagalkan? Itu, apa gimana? Motoin doang. Hah? Motoin banner doang. Terus? Motoin banner mau diserahkan ke sana? Iya. Terus hasilnya terus, nanti buat apa? Tujuannya atau apa? Tujuannya dari sananya. Tujuannya atau apa? Masa kamu seorang mahasiswa? Namanya aku, mahasiswa nih. Berarti ngeri. Ada nomor HP ya? Ada nomor HP-nya ya? Mana? Coba. Disuruh, tidak tahu tujuannya. Masa kalau disuruh maling mau kamu? Mahasiswa kan sudah dewasa. Kan tujuannya itu maling. Sekarang di sini disuruh nggak tahu tujuannya. Tahu dia kan fakultas hukum nggak? Kamu orang Unisba nggak tahu? Aneh. Kalau kan. Hukum nggak mah? Hah? Kalau hukum nggak. Dia jurusannya bukan. Bilangin itu kakak saya tuh. Tahu nggak Budini tuh? Kurang tahu saya. Tanyain semua Unisba. Minta nomor telepon yang nyuruh kamu. Udahlah. Cepat.